kebana besi. Saya akan merangkai Jiuka Ikebana Ikenobo, temanya Natal. Wadah yang saya pakai ini wadah kaca tinggi. Sebetulnya ini wadah ada sepasang ini, yang satu lebih tinggi lagi. Nah, wadah ini saya isi foam, ya. Nah, saya pakai ornamen-ornamennya di sini. Ini kayu ranting yang saya cat warna gold, ya. Lalu saya tancap di kensan ini, hanya saya tusuk pakai ini aja, pakai kawat aja, ya. Jadi dia nggak permanen. Lalu saya pasangin bola-bola Natal di sini, beberapa bola-bola Natal. Dan saya gantungin juga bola-bola Natal ini. Jadi di sini ada sedikit sisa foam untuk bunga. Bunganya yang saya pakai hari ini pakai Cymbidium. Cymbidiumnya seperti biasa pakai cube. Cube-nya ini saya kasih kawat. Jadi saya nggak kasih lidi, tapi saya kasih kawat karena saya lebih suka supaya dia bisa movable, bisa saya puter-puter. Lalu saya kasih carnation standar. Ada carnation spray, ada gypsophila atau baby breath, lalu ada daun aglonema. Yang saya suka banget daun aglonema ini karena dia pinggirnya ini warnanya merah. Rupanya ternyata aglonema ini namanya lipstick julukannya. Kayak orang pakai lipstick di pinggirnya, ya. Oke. Mula-mula saya akan pasang dulu si aglonemanya, ya. Ini udah saya kasih kawat di sini. Saya punya space di sini agak sedikit sempit. Jadi saya akan taruh di sini. Yang satu lebih besar, saya akan taruh dia di belakang. Mengarah agak ke belakang. Iya, jadi ada satu di depan, satu di belakang. Kalau kita lihat dari samping, seperti ini. Satu di depan, satu di belakang. Ya. Lalu setelah itu, saya akan pasang bunga utamanya. Bunga utamanya, Cymbidium ini, walaupun dia pakai cube, saya tetap mau dia mengarahnya agak ke depan, ya. Cymbidium ini kadang-kadang dia nggak mau smile sama kita, tapi dia cakep juga sih, ya. Jadi kita taruh dia agak ke, jadi hanya kawatnya aja yang masuk ke dalam foam. Nah, karena dia pakai kawat, mudah buat kita untuk di geser-geser. Ke kiri, ke kanan, mau lebih atas atau mau lebih bawah, bisa, ya. Lalu yang satunya lagi di belakangnya. Iya, jadi satunya agak ke belakang, satu agak ke depan, seperti ini. Iya, bunga utamanya sudah jadi, ya. Lalu seperti biasa saya kasih aksennya. Aksennya di sini agak nyumpet. Juga udah saya kasih kawat di sini. Saya nyumpet, saya taruh di sini, di nyumpet karnisinya. Lalu saya punya carnation spray. Saya akan pasang agak di dalamnya. Agak mengarahnya, kalau kita juga agak sedikit semaya juga. Iya, yeah. Dia lebih panjang dari carnation yang ini, ya. Jadi dia agak ke depan, smile sama kita, supaya tetap ada dimensinya, ya. Walaupun ini sudah banyak bola-bolanya. Lalu saya akan kasih carnation yang panjang. Akan saya kasih dua yang tinggi, maksudnya. Ini untuk dramanya, jadi untuk ada kesan space-nya, karena di sini semua kan udah agak rapat, ya. Jadi saya mau kasih di atas sini, lalu saya akan kasih dua, yes. Arahnya juga tetap satu ke depan, kalau kita lihat dari samping. Jadi ini rantingnya,
Di sini ya bolanya di tengah. Lalu dia maju lagi. Jadi antara ranting atau bola-bola yang di sini dengan simbidiumnya ini, di sini tetap ada sesuatu untuk unity-nya ya. Nah, sudah jadi. Sekarang saya mau kasih pengisinya atau asirannya, yaitu baby bread. Karena ini temanya untuk Natal, jadi agak sedikit mewah, agak sedikit pemakaian materinya lumayan agak banyak. Saya akan pasang di sini ya, lalu agak sedikit di depan. Oh, di depan sini juga boleh kasih sedikit, nyumpet aja, samar-samar. Nah, di belakangnya saya juga mau kasih supaya dia ada yang di kebelakang. Dari depan dia ngintip-ngintip aja. Nah, di samping kalau masih jelek saya akan kasih sedikit supaya nutupin yang mekanik-mekanik kayunya. Oke. Sudah jadi rangkaiannya. Jadi ini rangkaian tema Natal. Lalu untuk lebih semarak lagi, saya akan kasih sesuatu sebentar ya. Yang punya Santa, kita taruh Santa di sini. Nah, jadi ini kalau untuk display untuk Natal cocok sekali ya. Oh ya, saya belum putar nih. Kalau saya putar di belakangnya seperti sampingnya seperti ini. Jadi ada yang bunganya tetap ke depan, ada yang di belakang. Oke, Jiuka tema Natal sudah selesai. Jika suka dengan channel saya, jangan lupa untuk di share, di like, dan di subscribe. Terima kasih.